Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqa wa'da wa nasara 'abda وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Para alim, para ulama, para qori, para asatir, tokoh masyarakat, selingkungan, kampung, warung jauh, citi. Buatan kalau sebut nami sios persios, mudah-mudahan buatan ngira-ngira sah hormat sering ta'zim. Bil khusus akhina fillahil kiram, ustaduna ustad Yahudi, bersama keluarga sing pada saat kesempatan puniki bertindak sebagai sahibil wasilah. Hadire kumpule dalam rangka tasyakuran walimatul arus wal khitan. Doakan bareng-bareng mudah-mudahan penganteni hajate diselametaken sareng Allah. Amin. Penganteni dilanggengaken jodoni sampai ning surgani Allah. Amin. Diisungi rizki kangge sangu ibadah. Disungi keturunan sing soleh tur solehah. Ibu bapak hadirin, gancang cerita kula niki rawuh ning warung jauh kaya ngimpi langganan, sebab langganan sing pernah hilang. Hilang kontak, musibah tukang ceramah kehilangan jamaah itu musibah. Dudu lockdown mengwaktu wong aja turukan ngatur di rai ini. Masya Allah, jadi berat begitu rawuh kang Ustaz Jaudi, rawuh ninggri. Sipeng nikiki kedai kula kuning Karawang. Nganta pikir-pikiran apa kita ning Karawang diaturi ora apa. Ibu bapak hadirin jamaah sing dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah berkah rahmat hidayah inayah Allah. Pada kesempatan puniki Allah malerengi sungi idin ning kula-kula sedanten kangge melangkah ning bumi Allah, muter-muter menang ning sor langit Allah. Iki karena Allah masih ngegian kesempatan sing kathah salai gagi ngeglati bebener, sing akeh dosani gagi ngejaluk ampunan Allah. Klemen Allah samping ngudunaken corona,
Corona iku jadi nasihat. Sebab dinasehati karo ulama wis orang ngerungu. Dinasehati karo habaib wis orang ngerungu. Lamun ustaz kiai habaib ngomong wis orang dirungu, Quran wis dianggap biasa. Allah utus makhluk sing bakal jadi penasehat. Gunung makhluk, laut makhluk, bumi makhluk. Semua yang ada di alam dunia terkecuali Allah itu adalah makhluk. Jadi bisa saja saudara, gunung itu akan jadi nasihat untuk kita. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Meletus. Kemudian laut bisa jadi suami. Menang di secara. Rongkah kentik. Yang nyeriku tiba. Lautnya jadi tsunami. Bukitnya jadi longsor. Daratannya jadi gempa. Lantas kita mau lari kemana? Kecuali kita lari kepada Allah. Fafirru ila Allah. Lari kalian hanya kepada Allah. Karena Allah semata yang kelak nanti akan melindungi kita, bukan kelak sekarang. Kononku. Makanya saudara, kita mau lari kemana? Dari dulu kita sudah diancam, fa aina tadhhabun? Kamu mau lari kemana? Kamu mau pergi kemana? Sekarang ini saudara, banyak orang yang takut dengan virus tapi tidak takut kepada Allah. Akhirnya Allah kasih nasihat untuk kita. Padahal makhluk Allah sekecil corona yang tidak nampak dengan kasat mata, dilihat harus 2500 kali zoom baru nampak. Tapi mampu melumpuhkan perekonomian dunia. Pendidikan lumpuh. Bocah sekolah mancing kelas ini, daftar doang orang ngerasa di sekolah, naik. Ujian orang apa orang, naik. Akhirnya kita berpikir bagaimana nasib anak-anak bangsa ke depan. Yang sekolah tatap muka saja belum tentu menjamin bisa memajukan masyarakat, belum tentu bisa menjamin kemajuan negara, apalagi yang sekolahnya di dalam rumah. Awas, jadi kok kursi ini harus larang harganya. Bayar. Kayak pengen bayar. Sepatu turun tinggu, wis ora kamu. Sampai bocah kelas loro SD ketakon ning guru ni. Pak guru, sekolah ini terus ora. Jadi bocah kelas loro SD. Lamun ora terus arep kawin. Bukan kuping kita. Corona ini nasihat. Karena memang kita kurang bersuci, karena banyak hadas dalam kita, banyak kotoran di dalam diri kita, akhirnya turunkan corona. Corona rajin bebersih. Ya kan? Kogok nanam ini mangan mur. Jaga jarak. Jaga jarak. Kenapa harus jaga jarak? Karena kita terlalu banyak akrab dengan manusia melupakan Allah. Maksudnya uzlah. Coba kita pandang positif corona ini. Ternyata jaga jarak ini karena kita terlalu akrab dengan manusia aja ngerending karo manusia baik, ninggalakan Allah sira. Sikim guru para karo Allah.
hari, nafas, jangankan hari, jam, Allah pernah minta apa? Sehingga menyalahkan Allah. Mikir mah cuma mantuk-mantuk. Jaga jarak. Kemudian apa lagi? Pakai masker. Kenapa sih harus pakai masker? Mulut kita terlalu banyak berbuat dosa. Kebanyakan ngegosip, kebanyakan ngegibah. Mungkin ke depan Allah bisa turunkan penyakit timbating sing manjini sing mata. Remeh. Karena matanya terlalu sering ngedeleng ikatan cinta. Kita terus terang deh yang sinetron ikatan cinta ku paling sengit ngedeleng si ngomong-ngomong kan isi ambil apa bukan musuhnya kan si Elsa lah kan masih dulu nih ya. Jadi ini sih ngomong ngomong jadi game jadi nonton merilo. Kita merilo nonton lagi nih bro. Jadi cerita ini sing jadi sutradara sinetron Ikatan Cinta itu masih bebaturan. Jadi bebaturan, dia ke telepon, Pak Kiai, sinetron yang lagi booming sekarang itu Ikatan Cinta. Mainnya di RCTI jam 8, yaudah kirim sinopsisnya. Dikirim sinopsis, tak pelajari. Kita mau perlu anaknya si Andin si Rena. Mertuaniku Surya. Namun jadi istilah santri sangat dingin. Berkawang itu mau dibaca aja. Jadi baturan ini masih bebaturan sinetron gue sutradara ini. Wong kita memang kalau Romai Ramaku iya batur gitu loh. Jadi bapaknya Romai Rama selain bapak pula kok masih bapak-bapak. Jadi emang Ari Sikuan masih bareng cilik ya dasar ya memang tukang nyanyi ya. Mau ngana mobil mogok beli di zaman SD ku duduk didorong dari ku menyanyi. Mobil mogok dari ku menyanyi rem tangan sekuat tenaga. Berjalan aja lo. Menang kita sing ceramah. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini Allah turunkan nasihat melalui corona. Siapa sih orang ngeluh dengan corona? Ya kan? Karyawan di PHK, ngojek lah ke penumpang, ya kan? Sing dagang lah ke sing tuku, tukang ceramah di lockdown. Ayo. Kabeh ngeluh. Ah barangkali dukun orang ngeluh. Tak tobroli. Jadi dukun pupuk itu kalau ketamu minta. Semua ngeluh. Padahal dengan makhluk yang tidak nampak dengan kasat mata itu hebatnya Allah. Kemudian saudara hadirin, belum nasihat yang nampak dengan kasat mata. Gunungnya meletus, lautnya tsunami, daratannya jadi gempa, bukitnya jadi longsor. Lantas kita mau lari kemana kalau bukan karena Allah? Larinya juga kepada Allah. Berjawab jalan lapangan kan aja. Di lapangan juga kamu dihantam dengan angin puting beliung, angin magnitindo. Kemarin kejadian di Jember ada angin magnitindo, angin besar, angin puting beliung, seluruhnya
pohon-pohonan tumbang, bangunan roboh. Tapi ternyata di tengah lapangan ada rumah dibuat dari bilik, tuburi cuma welek, tapi orang apa? Kabe heran, bupati survei, camat men, lurah, RT, kabe paling manjil. Anak apa ini kok rumah bisa kuat? Ternyata nih bilik nyelap ada jamu tolak angin. Allah tinggal kita kembali. Kalau seandainya ekonominya saja lumpuh, merambat kemana-mana, dampak yang pertama kesehatan. Kesehatan modal utama, karena sehat adalah modal. Orang bisa ibadah dalam menulis geri, ya kan? Paling untung-untungnya adalah lagi sehat. Mata iki bisa ngedeleng untung. Klaimin sebab mata ini lagi sehat. Tapi lamun mata ini wis gering, mata ini wis ora sehat, lamur, buta, keduh. Itulah. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dinasehati karo Allah. Kemudian timbul karena kesehatannya yang terancam, akhirnya perekonomian jadi merosot. Dampaknya kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian siapa anak-anak kita yang paling beruntung sekarang? Anak-anak kita yang tinggal di pondok pesantren, betul apa tidak? Di sekolah, gak ketahuan. Alam mencuri sekolah seperti apa? Bayaran tetap. Ayo, sing untung, sing mondok sih. Makanya siapa yang paling beruntung? Anak-anakmu yang di pesantren kan. Makanya pesantren itu hidayah. Anak single mondok iku hidayah. Senajan pici sewake, ayo oleh hidayah, mual gelem anaknya. Ya tak? Anak ibu bapak ini riki wenten sing santren wenten. Wenten sing mondok wenten. Wenten sing sekolah wenten. Sing masih ning SD wenten. Susul. Anu apa wae sing ning SD. Ibu bapak anak sing mondok, anak ibu bapak anak sing sekolah, anak sing masih ping SD siki. Jere ibu bapak anak susu, anu apa jam setengah rolas tu masih ping SD. Ayo salah gitu. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit tadi saya ngobrol di dalam. Jadi kita ingat nih sejarahi Raja Namrus. Raja Namrus iku mati ni ketelak lamuk. Ternyata ana lamuk sing digawe bisa mateni seorang raja. Padahal raja itu hebat, sakti, mandraguna, pengawalnya banyak. Ditembak nggak, ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan, karena nggak nyampe banyak pengawal. Tapi ternyata Raja Namrud harus kagok mati karena nyamuk. Coba dipikir, masya Allah, tabarakallah. Raja Namrud itu hidup 800 tahun. 400 tahun Namrud itu bermaksiat. Namrud dolim, akhirnya diutus karo Allah lamuk manjing sing cumur. Manjing ning cumur Namrud, muter-muter ning jero endas Namrud selama 400 tahun.
akhirnya Namrus mati karena nyamuk. Masya Allah. Ini kan saudara jadi pelajaran untuk kita. Kembali sekarang orang banyak yang takut dengan corona tapi lupa dengan Allah. Corona itu makhluk yang menggerakkan adalah Allah. Banyak sekarang yang takut terpapar dengan virus corona pakai masker tapi aurat acak-acakan. Ya kan? Banyak yang pakai masker tapi enggak sholat. Apa Allah tidak akan semakin marah? Wabah turun karena dosa, wabah hilang karena tobat. Pertanyaannya saudara hadirin, dari pemerintah kita siapa yang mengacu kepada permasalahan ini adalah datang dari Allah. Seluruhnya mengkerucut dengan protokol WHO, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Ya kan? Salat ora, aurat acak-acakan. Apa Allah marah-marah? Ya kan? Lagi serius aja gua perlu dipecah. Apa nyangkin Allah marah-marah? Masih untung kita-kita KPK masih dijaga karena bocah cilik sing serawatan. Allahul kafi, apa kan? Allahul kafi. Rabbunal. Terus? Personal. Ayo, apa? Allahul kafi. Rabbunal kafi. Denal kafi. Likulli kafi. Kafanal kafi. Bani'mal kafi al. Belum malam itu sejawat. Masih untung ada bocah cilik sing hafal baru selawatan pun. Belum kasih model makanan mah. Esok mati. Awan ngopi. Sore ngopi. Bengi ngopi. Anam ini ngopi baik. Ngopi mani ngopi mani. Esok ngopi, awan ngopi. Sore ngopi, bengi ngopi. Anam ini jadi ngopi. Ngopi terus, alhamdulillah. Insya Allah masih untung, masih ada anak-anak kita yang rajin sholawatan. Kita lupa, padahal cara menjaga virus dengan agama kan ya diajari ke Al-Quran kan bang. Kemudian kan bang, wabah turun karena dosa, wabah hilang karena tobat. Pemerintah ini sih ngajak tobat, RT ini sih ngajak tobat, RW ini sih ngajak tobat, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, nggak ada satupun yang ngajak tobat. Mereka semua mengacu pada protokol WHO, jaga jarak. Kalau rabi kan jaga jarak. Kalau rabi kan jaga jarak. Darah ini barang itu kayak watang. Kalau kadung. Itu kadang-kadang jengkel. Makanya mau Ustaz Jabuki telepon tak jago mengisi tetap. Sebab masalahnya Cicari sekarang lagi ditutup PPKM. Enggak nanti Ustaz Jabuki kenapa melawan baik. Hari kita menurut pengap di Gendu. Kalau kadang-kadang tak jajur kelingannya malam minggu. Kelingan baik tenang. Kelingan baik urusan dulu. Makanya saudara hadirin coba ingat kita zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kaum-kaumnya orang gelem pading nurut iman dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa manik menuhur gunung Turisina.
itu murmen bu. Percaya begitu naik ke atas gunung Turisina, akhirnya Nabi Musa itu bermunajat di atas gunung Turisina, karena diantara Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah langsung adalah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu punya gelar Kallamallahu Musa Taklima. Nabi Musa ngomong, ya Allah ya Rabbi kaum peninggatir dalam iman ning Tuhan, buatan iman ning kulun repun, oh dibalas oleh Allah. Fa'anzalna rizam minas samai bima kanu yafsukun. Akhirnya digunakan karo Allah penyakit sing duhur langit lawan sebab kepasikan. Satu persatu tumbang, satu jam mati 24,000 orang. Satu jam, sejam 24,000. Namun Allah armateni warung jauh 5 menit rengsek. Itu warga, itu namanya ta'un. Kalau kita bicara dengan COVID-19, kalau kita bicara dengan corona, saudara hadirin, masih ada jarak, ya kan? 14 hari karantina aman, ya kan? Aman. Zaman Nabi Musa, namun pada saat itu kena wabah, saat itu pula mati. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masjid ditutup. Itu hebatnya Islam, namun masjid ditutup pada murid terimu. Padahal mereka rokan di masjid. Itu hebat, uang Islam itu. Masjid jadi tutup, lalu di sini kurang di masjid. Itu hebat, uang Islam. Jadi uang Islam kuat. Persatuannya nih, kayak tawon. Kayak tawon, tawon gua jadi ganggu, mai. Jadi siapa tawon iku rokan ngantuk, rokan ngantuk kan udah dope ini mau umai. Tapi lah mung tawon iku dulu, senggol umai metu kape sih, coy. Diantuk pisir. Jadi umat Allah kok jadi ganggu masjid yang jadi tutup kape ini kan mukonat. Siapa iku sih ngomong, sianu, elok sarat lino. Lah iya jember ngomong Kang Haji, senajan mengkenin ki, terus terang baik Kang Haji, kita mesti 5 tahun bersyarat Kang Haji. Iya tuh, kita malah singkawang musholi doang Kang Haji gitu. Allahu Akbar kabiro surat awang, selawat surat syarat Kang Haji. Tahiyat tuh surat awang, kita assalamualaikum doang singkawang. Tapi lah masjid itu tetap berterima Kang Haji sudah jadwalkan salat ya. Iya, orang pada ubah aja kita kepengen ngaji di surga. Salat turi loh, kuasuri loh ngaji mus komo ni masih muncul. Lagi temui curiga peningkatannya di bawah dalam tak. Eh, aku cakap lagi. Orangnya ngobrol karo akyat. Jadi umur pira, betong koyororo. Mantap, ya ya ya. Wong kowe tunggul loro. Iya 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 iya. Masih nanu batur ya isi ini. Ya, so. Rengsek. Omong-omong wong jiwi witan gus badi ngerungkat. Jadi gitu ya. Lamun ditambahi umure karo Allah 100 tahun maning belum. Weh, petong kulur gaya kobak jure. Ditambahi 100 tahun maning abda di panitia kiamat terbitani. Gaul ngekiak-kiak. Yai, presiden kun sing mantap menurut yai sinten. Jokowi bagus, parah.
ngaji ya kalau ekonomi acak-acak. Iya tiada. Sing mantep presiden menurut abah sih kan menurut yai. Ya ya kemana ini sing mantepnya Soeharto. Ekonominya mantep tiada. Cucu zaman Soeharto mah waktu pun rapi gitu masih nol. Aduh, ini nyambung. Mangal bocah pemuda. Ya ngopi yuk, ya jadi enggak nih ngopi. Ngopi ini nantah. Jere ya ikini untuk ini bocah pemuda. Benten ya ini sampun enggak. Emang mantep wongkono kolor. Rupanya kan itu orang jauh. Ih, aku jebre ngomong nih Rabi ini. Kan itu kopi itu sayang. Sayang? Itu kopi itu sayang. Jere wajah pemuda. Wih, mantep ya jaya ini. Wis tua penyeluk sayang nih Rabi ku. Harmonis rumah tangga ini. Orang jauh kaya ke omong. Itu masih mantep nyeluk sayang nih Rabi. Rekelingan naraan ini. Mengingat kiai kumungkon terus begini. Bagani ibu bapak hadirin jamaah sing dimuliakan Allah. Protokol kesehatan ku penting, tapi aja ditinggalkan Allah. Kita. Alangkah sebab kita kudu yakin bahwa corona itu makhluk sing gerakakan Allah. Kemudian saudara hadirin, sapu bong sing ngerti karo anjing helder. Ya kan? Anjing galak, cemeru paling galak. Kemudian caranya gimana? Deketin yang punya, ya kan? Pak Haji, Pak, kalau saya masuk ke rumah bapak, saya juga sebetulnya pengen Pak silaturahim ke rumah bapak, tapi saya takut. Takut kenapa? Ada anjing di depan rumah bapak. Anjingnya buat deh. Kemudian lidahnya melet. Kalau kamu mau udah dibilang juga jangan lari-lari, itu kan kejuprukan. Bagus. Jere-jere si Cincin yang ngomong, aku ngomong bahasa Indonesia begitu kejuprukan. Apa kusru? Anjingnya besar. Mulutnya malam, lidahnya menjulur, kadang dia menggonggong di depan saya, Pak. Seperti mau memangsa saya. Lantas saya harus bagaimana? Kata yang punya anjing ini ngomong, kamu panggil saja Willy. Willy. Ada nyanyiannya kan, Eli kukuk. Kemari kukuk, jangan lari-lari. Itu kan? Kenapa kita takut? Karena kita tidak tahu bacaannya. Kenapa kita takut? Karena kita menjauhi yang punya. Betul apa tidak? Coba kalau kita dekati Allah. Setiap malam Jumat, dina Jumat, baca surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman yudhiru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماجسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Terus yang kiri yang macekuan itu jadi tameng kita seminggu. Artur macam Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. Kan konon wong Islam ku mung kono. Aja kira wong ku masker wudur. Wong ku masker aurat acak-acakan. Itu kan entah. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jengkolas. Ceramah larang ngorokan suwi-suwi. Lain aja langganan, kok mau langganan? Langganan mak suara sedele kepada bayi semuanya-muanya ini. Tolong dik, tolong dik. Kita mau merenik kok. Dudu arah, ini lah tiap aku. Harus silahkan wahid. Mengonon saking lawas ya. Mengonon. Larat mangkian masuk. Lain, anjing wong ngaturi kiai itu. Wong kudu nih, wong singgah kiai namplop itu tuh Ustaz Yahudi itu wong sekular itu. Kudu nih masyarakat itu singgah namplop. Aku mau ngomong, kan mungkin ini hitungannya. Ma, lawan Ustaz Yahudi harap ngamplop kita 5 juta. Ustaz Yahudi duit-duitnya 4 juta. Kurang 1 juta. Mamang nambahi undangan Ustaz Jauh di peces pun dikaken dijadikaken jadi siji ning amplop kaken kita 5 juta mamang muli ganjaran ya kan? Kremit juga mamang mesti ganjaran ngegian kiai ngamplopi kiai mengkono kan 5 juta tur ya kan? Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Premen kang ngaji lamun nganggap dangdutan. Premen kang ngaji lamun nganggap dangdutan. Lamun harga artis 5 juta. Duit-duit 4 juta. Peci sekurang 1 juta. Peci sira simbona kundangan. Kona nambai amplop. Ning artis pada baik sehingga duit dosa karena dangdutan. Apa apa yang terdengarkan kita? Pun ngaji terus kutu ke premium. Fungsi ngajat akrab. Akrab silakan akrab itu hubungan kamu emosional kamu. Agama dan hukum tidak bisa dilihat dari akrabnya. Cara ini premium. Tonggoni setelah beres hajat sire pembekan tegak. Wis bubar, ya. Begitu panggungnya sudah dibongkar, tendanya sudah dibongkar, kamu baru masuk. Kamu mau ngasih amplop 10 juta, uangmu bukan untuk bayar artis. Ngaji tapi kan mau sengaja tulis beli duit wis kebayar atas tenda nih tolol untuk sirah ini pun menengning sorpun ngono di darani manta awana ila tariki maksiatin kana carikan lam sing sapa wong wis nulungi ning urusan kemaksiatan maka iku bakal jadi batu. Itu mending ngamplopi kiai. Makanya kan ngaturi kiai itu kan resiko banget. Kadang-kadang kan ngomong ngaturi kiai jelas kesing hati. Iya kan? Ngaturi kiai, wong kiai sih juga lah kesing murah. Kesih rumah timur, pokok-pokok juga kesing murah. Berapa kepet? Kira murah buku-buku juga gratis ini aja mungkono senangakan kiai nyenangakan kiai itu
bakali duwi ganjaran anak putune bakal dadi kiai. Kukono. Nggih, dalil. Man arada yakun abnahu aliman, bayan bagi ayyurahiyal ghuraba minal fuqaha, fayukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'tihim syai'a, fa in lam yakun ibnuhu aliman, yakun habibuhu aliman. Sing sapa wong lamun pengin duwe anake jadi kiai, anake jadi wong pinter, anake jadi santri, anake jadi punya jabatan, anake jadi orang sukses, bayan bagi ayyurahiyal ghuraba, pertama raksa wong-wong sing jadi pengembara. Minal fuqaha sekilah dipake santri diraksa, demen ning santri, eman ning santri. Ora kudu dikon, lamun uang wis eman ning santri, demen ning santri, anake bakal ngejaluk mondok. Ning ustad sengit ning santri ora open janap di pondok kan elak ceritane. Lah cerita ni anaknya betah. Mending ustaz lewat disebut setan berkat. Bayu terima, oh muliakan ustaznya, muliakan santri itu, agungakan kiai kon, agungakan santri ko. Bayu dihim saya, kianan karo siji perkara. Kian kalau siki perkara apa baik? Birokok, rokok, orang di sebongkos, sebatang, orang di sebatang. Kan itu kau orang rokok sini. Aja loh. Kelakon kelakon gini. Kian kalau siki perkara, makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita berangkat dari dulu. Sejarah yang sudah mengajarkan kita, wong pengin ngolah sawah. Nyambut sawah-sawah ini sawah pemulian kita ditanduri mantang mantangi jadi butine bagus pertama dicabut iku mantang digawe ning omah ustaz digawe ning omah kiai kon merasani ustaz kon merasani kiai ta'zim ning kiai ta'zim ning ustaz akhire wong tuane sing semono ora duweni anake ngelek kepengin mondok. Sampai jadi orang tua ini bisa jumlah pondok sinani ibu bapak ini suruh mampu jojong baik kita mengin pondok itu melu ning pawon kiai. Sampai akhirnya balik cewek itu bisa ngaji jadi ustaz, jadi kiai besar. Siapa orang tuanya? Petani yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena takzim, karena takrim ning kiai. Tunggu konon ini kan sini kan wakil uang sih salah anggapan bahwa ternyata mondok sing penting ana modal durung ngejamin bro. Najan biji sewake hidayah mondok mah dididik karo wong tuani. Kang Haji, kita wis berbuat baik ning ustaz, kita wis berbuat baik ning santri, tapi ternyata anak kita ora jadi santri. Iki gebrenet ba enam yakonet noho aliman yakon hafiduhu aliman. Namun anak kira orang jadi kiai, anak kira orang jadi santri, anak kira orang jadi lektor andas, anak kira orang jadi pejabat, anak kira orang jadi wong hebat, sira bakal anak turunan aneh sing jadi wong hebat. Sekarang ini kan banyak orang yang lebih mengedepankan pendidikan umum ketimbang pendidikan agama. Ya kan? Urang jadi anak kita nur jadi kiai, wis esak ning kiai tapi nyatanya anaknya masih mengkonon baik. Ora pungku-pungku engko bakal duwe mantu sing jadi kiai, bakal duwe putu sing bakal jadi kiai, bakal nana engko buyute sing bakal jadi kiai. Kenapa ustaz? Lianna khalfakum taba'un lakum. Karena apa-apa sing dipegawe karo sira bakal nurun ning anak putu sira. Mamang siki gelem tengah wengi ngahadiri ceramah karena bapak tuane bapak uyute bengen pernah ngahadiri ceramah. Lamun mamang wayasmin nanda sing joget ing dhuwur panggung karena ibu bapane bapak tuane bapak uyute nanda sing pernah manek ing dhuwur panggung jam semono. Di anna khalfakum tabaun lakum. Aku ngomong apa? Haji Gopur lamun wis ngelih mungkin ya.
kita ini, saudara. Masya Allah, orang-orang sekarang kan banyak yang salah kaprah. Anaknya, Pak, jadi sarjana, orang tua ini bangga. Ya? Tapi nggak pernah nangis kalau orang kalau anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Terus gimana ukurannya, Pak Ustaz? Silakan anak Anda disarjanakan, jangankan baru S1, S2, S3, SH dengan sarjana hukum, SE dengan sarjana ekonominya, SAG dengan sarjana agamanya, SPD dengan sarjana pendidikannya, ST dengan sarjana tekniknya, SOS dengan pembersih lantainya. Silakan anakmu jadi sarjana, tapi kudu nangis metu banyu mata gede lamun anake ora ketemu baca Quran. Ternyata saudara hadirin, kalau nanti dia umil jajah di akhirat, anaknya akan nuntut kepada orang tuanya, Tuan ya Rob, saya jadi sarjana, saya jadi orang hebat, tanda tangan saya bukan ratusan juta, miliaran. Siapa orang yang tidak nurut dengan telunjuk tangan saya? Kalau kata saya lurus, lurus. Tapi Tuhan jawab, sholatku tidak sah, puasaku tidak sah, wudhuku tidak sah, Al-Quran pun juga aku tidak mampu baca. Gara-gara orang tuaku yang tidak pernah mendidik aku tentang agama. Anjur. Aku mau apa? Kudu nangis namun anak orang ketemu baca Quran. Pada saat orang tuanya sakaratul maut, anaknya satu pun gak ada yang bisa baca Quran. Padahal anaknya banyak. Wong tua lagi sekarat di foto tolol. Ini kan kejadian ini, saudara hadirin, sudah marah. Lantas apa yang akan dibanggakan untuk kita? Tolak ukur Islam bukan rumah yang tingkat, bukan mobil yang mengkilap, bukan uang yang berlipat-lipat. Tapi tolak ukur Islam adalah yang mampu punya anak, anaknya menjadi anak yang mampu mendoakan kita kelak sampai di akhirat. Tolak ukur Islam bukan tolak ukur dunia. Los di rumah bagus, mobil yang mengkilap, jutu berlipat-lipat, tapi anaknya mampu baca Quran, mampu baca kitab, pembekan surga dunia dan akhirat. Dungkon. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui waktu singkat ini, mudah-mudahan anak-anak kita kabeh perindigen hidayah karo Allah. Amin. Masya Allah, dalam perkembangan saiki wong elen bil jambung ngambung boten tol. Nunggu eksoda, nunggu simar. Apalagi itu. Masya Allah, badan paling ditato-tato. Wong tua mekenang getah bayi sampai anaknya kenang getah, wong tua ni ngeglati minyak kon ucu siki mau bocah kini di gambar toge tolong preman baru jam nggo tato je sentok karo garpu la prasmanan lho tuh kok di pening sekali di sekolah. Makanya saudara hadirin, insyaallah insyaallah anak-anak kita nanti akan diberikan hidayah oleh Allah. Tapi dengan jawaban kuncinya tadi. Lawan anak Arab di pondok akan eman di mining santri, eman di mining kiai, eman di mining ustaz. Insyaallah bakal jadi sinyal. Sebab sinyal itu penting. Senajan handphone bagus, harganya 36 juta, pulsanya banyak, enggak ada sinyal, enggak nyambung, bro. Ya kan, sinyal, sing penting pun sinyal, sinyal. Kamu nak ke sinyal ganti? Jangan handphone jadul, tuti tuti tuti. Handphone ala kadar, pulsa ni semit, sinyalnya bagus. Urusan memang sing telepon rana orang nyampe, tapi kepentingan orang lain yang masuk situ bisa nyampe. Kenapa? Sinyalnya bagus. Jadi sinyali sing didandani, pengen ngebenerakan anakku sinyali, sinyali. Berarti dibenerin dia, berarti didandani, jatuh nyambung-nyambung.
ya kan? Anak di pondok akan, anak dititipakan di si Ustaz. Wah, tang tahun dulu dengok-dengok. Bareng anu anak yang mana ngaji, patang tahun bayar listrik ngalir. Pantes ngaji tabrak lu peragat-peragat. Tabat yada abilah abi wa tabat yada. Tabat yada abilah abi wa tabat. Baca ada, tapi lo mengkong nyanyi mau gitu. Aku merindu, terang gitu. Maka nih ibu bapak hadirin jamaah sing dimuliakan Allah. Dah akan bareng-bareng mudah-mudahan pecili saya belum hajat puniki. Saya yang dihitan Allah dan tersak mencil sing soleh. Umumi pecil pula-pula sedanten. Padin sing tidak dosa kecil sing soleh lan soleha. Sing bakal ngebakti di wong tua kalihi. Sing jadi harapan nusa bangsa lan agamin. Pada akhirnya engko sing bakal bisa nyelamatakan kita sampai ning surga ni Allah. Semoga mabrali ampun atas kesalahan atunun atas peratusan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.